artis ternama Anya Geraldine jenguk anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sebut kondisi BBL sehat. Anya dan timnya menjenguk BBL, anak pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Anak pedangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Billar memang sudah terbilang cukup lama dilahirkan oleh Lesti Kejora. Namun, pemain sinetron Layangan Putus itu baru saja menjenguk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Dikutip dari media sosial miliknya, Anya Geraldine itu dengan para timnya menjenguk BBL. Hal itu dia ungkapkan di keterangan foto yang diunggahnya. Alhamdulillah baru sempat kesini jenguk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Tulis keterangan Anya Geraldine. Bang Billar yang sudah menjadi seorang ayah juga sehat dan bahagia. Banyak jaga rumah dan melakukan aktivitas di dalam rumah. Tulis Anya yang dikutip selebrites.it Selasa 4 Januari 2022. Selain itu, Anya Geraldine juga berdoa agar Lesti dan Billar selalu dalam keadaan sehat. Anya juga mendoakan BBL mendapat rahmat dari Allah. Itulah berita pertama. Diakui Rizky Billar, Lesti Kejora sudah termakan tipuannya hingga jatuh hati. Sang aktor modus. Orang-orang bilang Rizky Billar dan Lesti Kejora murni dipersatukan oleh cinta. Tidak ada gimmick, settingan atau modus dalam hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun kenyataannya, apa yang diakui Rizky Billar soal hubungannya dengan Lesti Kejora justru berbanding terbalik dengan omongan orang-orang. Diakui Rizky Billar, awal hubungannya dengan Lesti Kejora tidak seromantis yang dikira orang-orang. Sebaliknya, hubungan awal Rizky Billar dan Lesti Kejora penuh tipuan di sana-sini. Rizky Billar mengaku memang sengaja menjebak Lesti Kejora. Ada saja akal-akalan yang diakui Rizky Billar untuk mendapatkan hati Lesti Kejora. Dikutip dari YouTube Rizky Billar via Tribun Kalteng, Jumat 25 Februari 2022. Diakui Rizky Billar, Lesti Kejora bukanlah cewek gampangan. Dari awal pernikahan, Lesti Kejora sudah menjaga jarak dan sulit untuk didekati. Lesti Kejora benar-benar berbeda dari wanita-wanita yang pernah ditemui Rizky Billar. Biasanya, para wanita yang ditemui Rizky Billar begitu mudah untuk didekati. Namun, ketika bertemu Lesti Kejora, sang biduan justru jual mahal. Mau tak mau, Rizky Billar akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa mendekati Lesti Kejora. Kalau, kata orang, cara yang dilakukan Rizky Billar, ini adalah modus. Modus semua berawal dari modus. Saya pun juga dulu modus-modus juga, ujar Rizky Billar. Dengan alasan pekerjaan, Rizky Billar sengaja menemui Lesti Kejora. Padahal sebenarnya Rizky Billar hanya ingin melihat wajah Lesti Kejora lebih lama dan seluas. Bahkan demi bisa berdekatan dengan Lesti Kejora, Rizky Billar sampai hati menipu sang biduan. Caranya tukar konten, collab, dekatkan, iakan, ujar Rizky Billar. Terus besoknya saya bilang collab, padahal nggak collab saat itu, nggak bawa kamera. Ya udah, jalan aja kita, yang sempat begitu kita, lanjutnya. Berkat akal-akalan Rizky Billar tersebut, Lesti Kejora bisa sama-sama jatuh hati dengan sang aktor.